Hai, selamat datang kembali di channel Om Jujur. Di episode Top Speed kali ini, mobil yang mau kita top speed adalah Toyota Agya tahun 2023 ya. All new Agya GR Sport. Top speednya seperti apa? Jangan di skip videonya, ikuti terus, oke? Kita jalan 125 ya, 130, kenceng sih ini mobil. Dia nariknya cepet gitu loh, nggak lambat. Jadi dari 120 ke 140 cepet gitu. Oke lah. Nah, cuman saya masih agak khawatir kalau mau lebih tinggi ya. Coba lagi. Goncangannya berasa banget. Kok ada bau asap ya di kabin? Wah. Aduh. Terus terang 140 udah ngeri sih. Dan menurut saya mobil ini bisa 140 aja udah bagus banget. Jadi kemungkinan yang punya nyali lebih atau nyawa lebih, silahkan ngetes mobil ini sampai top speednya berapa. Tapi kalau saya 140 aja udah, alarm saya kayaknya udah bunyi nih. Kan mobilnya nggak mampu ya, nyalinya saya yang nggak ada. Karena mobil ini mobil kecil ya kan, jadi ya agak serem lah. Jadi kalau kecepatan 100-120 mobil ini cepat, ke 140 juga cepat. Rasanya masih nyaman, tapi menurut saya 140 adalah limit kenyamanannya, limit kecepatan dengan kita bisa membawa dengan nyaman. Karena kalau lebih dari itu kayaknya saya juga nggak berani. Kita mau coba top speednya guys, barangkali bisa kalau sepi. Seperti yang saya bilang tadi, jadi dapat tadi 143. Tapi enggak jadi. Takut. Asli takut. Dia agak ngeden ya. Nomor 140. Thank you.
ini masih bisa terus sih kayaknya guys, cuman saya yang takut. Dah kayaknya top speed untuk saya segitu ya untuk Aikra, apa Agya. Kalau teman-teman mungkin top speednya beda lagi, tapi menurut saya top speednya tadi segitu karena di hati udah streaming segitu aja udah menurut saya udah prestasi. cemen ya enggak lah, bukan, kita nggak perlu show offan hal yang seperti itu karena urusannya sama nyawa ya, dan safety tetap harus nomor satu. Jadi top speed kali ini, top speed colongan segitu aja, nggak usah pakai lama. Sampai ketemu di channel Om Jujur di episode berikutnya.